Pak. Oh. Makasih. Ya, sama-sama. Sarapan dulu nih. Udah tadi. Apa tuh? Ayo, yang tahu aja yuk. 3 menit. 3 menit selesaikan, 3 menit selesaikan. Kalau Bang Arif udah, kalau di karaoke udah, itu udah pakai sarapan dia katanya. Ayo lanjut aja dulu. Nanti dia sarapan dulu, pakai karaoke aja cukup. Oh, gitu. Nanti dia double layer, double carry terus ke bawangan. Hebat juga ya. Kita nyampe jam 5, dia nyampe jam 12 malam. Iya, kan kayak biawak, di jalan bisa makan. Pasti nambah. Ambil persen dia nanti di dalam bisa kita makan. Itu video. Teman-teman review dulu biasa, orang ngendus mah duluan. Sambil dalam makan dulu ya. Iya, makan duluan kalau jalan belakangan. Dari review dulu dah. Makan apa sih? Padet. Hah? Aku sambil, Bang. Tayak nih. Lagi aku sambil pegang. Ayo teman-teman nih, hari ini kita sarapan pakai ikan asin manis. Iya, ini ikan asin apa manis sih? Ikan asin tapi manis. Dia kolaborasi sama gula jadi manis. Ini telur dinosaurus teman-teman. Gede juga ya? Iya, sama ini apa nih namanya? Sambal belut. Wah, saya salah ngambil teman-teman. Enggak makan belut, saya kira apa? Maaf. Sumpah ini tidak di luar nalar. Kira saya itu orek tempe. Jadi mirip ya? Enggak makan belut. Jadi kalau teman-teman pencinta belut, nah ini yang bikin enak itu kualinya. Kuali ini legend teman-teman. Dari zaman 91 ini udah masak, udah dipakai masak. Ini shape-nya, kenalin. Emang udah disimpan aja itu. Iya. Itu aja kita bawa. Ini kalau ya belum dibawa tukang rongsok ini belum hilang. Ini masih terus dipakai. Makasih. Nah, selamat makan. Oke. Semuanya yuk. Makan dulu. Makan. Mak, nyapa, Mak? Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang kita ada di pos 2 Gunung Rinjani, jalur Lawan Sembalun. Dari bawah menuju ke pos 2 ini normalnya bisa ditempuh dengan waktu 3 jam. Pos 2 ini ada satu rumah besar, kantor, dan ada beberapa pendopo. Ada toilet juga, cuma karena pompanya rusak, di toiletnya dikunci. Sengaja ya, karena takutnya di toilet rusak masih tetap dipakai, atau nggak ada airnya masih tetap dipakai, jadi kotor. Packing. Halo Nun, sekarang jam 9.45 waktu Indonesia Tengah. Jadi
kita jalan dari pos 2 menuju ke Lawangan Sembalun langsung, kurang lebih tempuh dengan waktu 7-8 jam perjalanan. Jadi paling jam 5 lah sampai sana kalau lambat. Kalau lebih cepat mungkin jam 3 jam 4 sampai. View-nya langsung, cuman itu puncak-puncaknya ketutupan. Kira-kira asik. Jadi sepanjang jalan sampai Sembalun itu savana. The best track pinjam. Tracknya asik, kurang lebih kayak beginilah. Cuma kita disuguhin pemandangan yang wow. Jadi lebar, selebar ini sekarang karena pas gempa terakhir seorang tuh kasir itu kan. Halo, sekarang kita sampai pos bayangan mantan, bayangan mantan, pos bayangan 3, tapi sebelum pos 3, nanti ada pos 3 lagi, habis itu ada pos bayangan 3 lagi, tapi setelah pos 3 menuju ke tanjakan. Tanggung kita break di depan aja. Yuk. Ayo, mana? Yuk, mari. Nih, yang turunnya dikasih nanjak lagi. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 tuh kurang lebih 1,5 jam. Santai sih. Kalau mau lambat bisa 2 hari 2 malam lah. Kayak sweeper kita ya? Okay. Sweeper kita dari mulai start sampai sekarang gak bareng kita. Berapa terus ya? Ada namanya Bos Adit. Halo Bos Adit. Ntar nanti ya. Nih teman-teman dari Surabaya, ada yang dari Palopo, Surabaya ini Depok, ini Palopo. Makassar. Dari Sulawesi. Sulawesi. Selatan. Sulawesi Selatan. Nanti diundang ke Latimojong sama teman-teman. Mantap. Cuman ngundang aja. Enggak ngejamu kan? Badan itu kok paru-paru panas semua.
Udah, kali-kali itu udah mau rokok lagi. Pinter mbah saya. Biar dia rokok di jalan gitu. Biar kamu gak kenal rokok katanya gitu. Biar sekali kapok. Iya. Baunya enak. Mbah. Ada cengkehnya dia. Ini ada cengkehnya enggak? Enggak ada ya. Ada cengkehnya dikasih kemenyan sedikit. Nah, ini kembali asik nih. Panggil abang. Iya. Baru kali ini saya dipanggil abang. Mi, ini aduh, Mi, bahaya, Mi. Kode terus Mi pengen panggil abang, Mi. Ini udah dilihat sama itu sama Umi itu. Oh, jagain kamu kan nanti katanya gitu. Tenang, dia udah sama di satu tempat yang nyaman dia. Iya. Sama-sama liburan cuman beda tempat. Iya. Gitu. Saya pengen lihat Om karena ini setelah nikah nanti kalau liburannya beda tempat atau sama tempat. Alasan mulu. Tenang. Saya enggak jauh kok liburannya. Liatin YouTube. Cuci ngepel ngeliatin YouTube. Ini enak nih, bikin sendiri. Gak ada soalnya nih. Wah, bikinan saya. Nih, ribah. Belum dicukur dulu mumbul. Karena mau kerinjani, takut nyangkut saya cukur. Merangkap. Biasanya berapa kilo ini, Bang? Ya kalau sudah turun ini paling 25. Paling 25 ya. Ya, kalau naik sampai 40-an. Tuh, 40 kilo. Ini mau pulang ini, udah habis makanan. Udah habis ya. 40 kilo, bawa badannya susah. Mau 40 kilo. Administrasi. Uang-uang. Abang, kalau boleh tahu gak, kalau cost porter per hari berapa sih? 250 ribu? Iya. Per hari ya? Iya. Tapi setengah mati. Tapi setengah mati kerjanya ya? Itu udah terus masak ya? Kirim tenda, masak. Tenaga yang 3 hari dipakai 1 hari. Oh iya. Dengan berkah abang di balik kecapeknya abang. Yeah. Ada istri yang menikmati dan anak. 250.000 per hari. Rata-rata 3 hari sampai 4 hari ya, Bang. 3 sampai 4 hari. 7 juta teman kerjanya enggak semua orang bisa melakukan ini gitu. Berat banget dan ya harusnya kita bisa mengapresiasi lebih lah. Artinya satu selain bawain barang kita, nyiapin apa yang kita mau makan, kita mau tidur, mereka siapin. Ya. Sebisa mungkin kita bisa menghargai orang lebih. Oh, tendanya di level. Kesan kesan. Iya, suka duka jadi porter. Suka duka. Suka Pak Siano. Biasa tak tinggal mau duit. Kalau yang dari luar negara mana biasa? Kalau masih pengertian, kebanyakan yang pengertian Singapura. Paling lebih loyal ya. Loyal. Sama Amerika. Sama Amerika juga ya. Australia. Tergantung sih. Tergantung juga itu. Ya cuma rata-rata. Kadang biasa porter juga milih-milih. Ada juga dari negara ini yang biasanya. Kalau milih gak pernah milih. Kalau naik kamu dari mana-mana, Dik. Kalau yang paling pelit? Yang paling pelit Spanyol. Spanyol. Jerman. Spanyol. Spanyol, Jerman. Dari India. Oh, India wajar, tapi kalau Spanyol negara kaya. Kalau kan ada dari Malaysia kan? Kalau Malaysia sendiri, Mas? Iya, sama. Kalau
Malaysia kayak bahasa Lombok tuh maunya ada jemajum ya. Sanjung-sanjung lah. Oke. Okay. Setelah disanjung-sanjung baru dia. Oke. Okay. Jadi ada caranya juga. Harus tahu, triknya dulu gimana biar dia bisa royal, bisa royal ya. Lamun segi lekan makanan itu paling cerewet, Pak. Nah, makan paling bawel. Sama aja. Sama. Ya. Spanyol atau Amerika sama aja. Spanyol bawel. Karena Italia saya. Italia. Sejak saya menjadi porter enggak pernah temui sama cerewet yang makan kalau dikasih dia makan. Oh. Kalau udah dikasih ya disisain gitu. Hmm. Kadang ada yang minta khusus dibuatin pagi ini, ada sore banyak ini, gitu ya. Banyak kalau suantikan dari awal ya. Kadang kita pun nanya juga menu apa yang mau dimakan hari ini. Hmm. Nah kalau Indonesia sendiri sering juga kan bawa Indonesia. Ya, ini juga lokal nih. Oh, ini lokal juga. Lokal. Dari mana? Bawa nah, mana? Nanya dari Jakarta, Semarang, tidak tahu. Mau lupa nanya. Ya. Nah kalau untuk tamu lokal sendiri. Termasuk kita lokal lah. Oh. Yang banyaknya lokal itu suka nitip barang di jalan itu buat kesel porter. Oke. Okay. Ya. Tapi enggak nambah. Ya masih. Kadang-kadang suka nambah, juga, kadang-kadang enggak gitu. Padahal ya, okay. Kan nggih, dia jalan start pertama sampai persatu, Mas. Nitip ini. Oke, dulu. Padahal di luar padahal kan itu udah di luar di luar tanggung jawab. Di luar tanggung jawab. Makanya kadang kita briefing juga sebelum naik kalau mau yang mana-mana yang mau dibawahin sama porter disiapkan. Kalau di gunung-gunung kan barang salam aja dititip susah kan. Iya. Jadi capeknya kita kan dulu, Pak. Mending ngomong dari awal ya. Biar kita enggak cap-cap kebelakangan kan. Keluhannya di sana ini. Jangan ngebongkar-bongkar. Sedangkan beban kita masih berat beda dengan pulang. Kalau pulang kan sudah ringan. Tapi kalau untuk makan enggak cerewet ya kalau lokal sama aja. Sama berarti. Cuma itu. Berarti untuk lokal ya. Nitip barangnya yang anu kelakuan. Kelakuan nitip barang. Itu buat lokal yang enggak cuma dirinya nih ya, mungkin ya. Sama kayak porter gunung-gunung lain juga. Saya juga kan pernah jadi porter di gunung. Ya. Paling enggak enak tuh ya gitu, lagi ya. Di jalan terus Mas titip ya. Ini dong. Pas kita kecel kalau beban mesin berat gitu. Belum lagi barang yang dititip itu barang yang harusnya dia pegang sendiri ya. Misalkan kan sepatu kan gitu. Ada kan jaket lu barang sepeda terus masih kan. Pasti angkat terus pas angkat pas naiknya woi barang lagi berat. Kalau Malaysia dia cerewetnya enggak bisa kurangan air panas ya. Oh harus kuat air air panas terus enggak boleh putus lah ya air panas ya. Nah ini masak buat kamu yang di atas turun ya masak siang mantap. Mantap, teman-teman. Jadi ya suka ini dukanya lah. Suka dukanya porter lah. Ya. Nah, ngomong-ngomong udah berapa tahun, Bang? Saya semenjak jadi porter dari tahun 2005. Oh, 2005 10. Wah, ya. Saya kerja 16 tahun ya. Saya 10 tahun. Mas 10 tahun. Saya jadi porter dulu 2 atau 3 tahun lah. 3 tahun. Di gunung mana? Hampir semua gunung. Jadi bikin trip sekalian motorin menjahit motor sini ya. Sini juga pernah. Tapi mikul enggak kan? Pakai ransel. Pakai ransel. Yeah. Enggak pernah mikul. Mikul kalau yang enggak biasa paling 15 meter berhenti kan. Udah enggak akan jalan lagi gitu kan. Ya, kalau kondisi kita, pas gempa? Jadi sih kita kebetulan di atas. Nah, coba pas gempa 3 hari ini 3 malam 4 hari. Malam pertama saya nginep di sini. Di sungai ini malam kedua di atas terawangan terawangan satu terawangan satu ya selesai sarapan tamunya mau ke danau kita tunggu di atas setelah dulu ke bang sarapan dia mau udah mau jalan dan dari sini sampai sana kira-kira mau turun ke danau ya, enggak mau ya karena dari pelawangan satu kan ada bukitan dulu. Oh dari pelawangan satu ya balik dia ngapain balik bang kamera saya lupa ngapain saya turun dia bilang kan karena oh, nunggu kamera goyang dia begitu dia masuk tenda dia goyang udah mulai goyang saya teriak bilang orang lomba kan bilangnya lindur kan yeah. Lindur lindur terus tamu itu berpikir siapa yang goyangin tenda ini kencang banget gitu. Udah itu teman-teman semua nangis karena kiri kanan kita lihat semua runtuh gitu. Banyak yang udah bawa barang lari ndak pikirin tamu pikirin diri sendiri udah lari semua turun. Kalau saya satu pun garpu ndak ketinggalan cat
kemas semua. Waktu kondisi nu masih arah di atas puncak. Masih. Masjid lu masih ada banyak. Arah seminggu di danau udah ratusan orang juga. Oh. Yang belum sampai puncak dan sudah sampai puncak. Dia mau mangan nu sampai seminggu nu. Yang di danau. Oh yang kan cuma di danau ya. Banyak kan orang Thailand. Enggak bisa itu ya, enggak bisa dievakuasi ya. Ya, karena jalan tertutup dulu. Takut juga dia gerak. Yang dari Medan itu Hainel apa namanya itu kan mati satu di jembatan sebelum danau itu dia panik yang di pas batu turun nah batu. Dia panik itu temannya dia suruh dia mudah tidak usah lari dia lari mau cari jalan keluar akhirnya dia tempat di sini pas lokasi di sana memang ya. Sering longsor batu teman yang lain yang lima nggak apa-apa dia diam bahas marah itu jadi 10 hari itu di yang terkurung di danau ya. Ya. Nah, di puncak itu gimana nasibnya? Kalau di puncak itu kayak orang lepas percayaan. Wah. Saya kirain kepala teman-teman itu yang apa yang kayak batu ke sana ke sini, daunnya enggak syukur dan enggak ada yang kecelakaan. Alhamdulillah ya. Ya. Cuma satu udah kabarnya dia. Wah. Yang pas mau ke arah danau betul itu. Pasti panik kondisi kan kondisi begini kan tebing gitu longsoran tanah kiri kanan terus debu semua di sini udah tanya terjun di Sajang mati satu orang Malaysia pas dalam hotel. Rai dekat dia, Bang. Saya masih agak trauma. Masih agak trauma. Nah, naik tuh pelan-pelan. Gimana orang? Lama-lama pengen juga lihat adat, pengen belanja, lihat istri enggak ada itu beli ini terpaksa saya beranikan diri untuk naik lagi nyoba-nyoba. Tapi pas malamnya enggak berani tidur saya kirain dia datang lagi gitu. Sekarang pun diajak muncak saya enggak berani. Begitu. Jadi tawangan aja lah ya. Tawangan aja. Kalau bulan puasa masih ada juga yang naik Pak ya? Banyak. Lebaran? Ada juga itu tempatnya yang kalau lebaran gajinya itu beda. Yang satu hari itu kadang gajinya sampai dua kali lah. 500.000 per hari. Kadang lebih deh. Kadang lebih. Karena orang ngumpulin duit buat lebaran di bawah dia. Iya. Masa-masa itu kan satu tahun sekali kan. Iya, lebaran bener sama keluarga lah ya. Wajar sih. Banyak-banyak tamu yang apa namanya terkendala di bawah itu. Iya. Tapi setelah selesai sholat tidak apa-apa ya. Tapi sedih juga. Iya. Kalau kita. Tidak bisa ditukar sama uang itu pak. Kalau nggak tapi saya juga sering kayak gitu tuh. Tidak pernah. Kalau hari raya saya tidak pernah mau naik. Kalau pas turun pas hari raya ya baru saya mau naik. Tidak pernah saya dulu waktu di Malaysia dua kali lebaran tidak kumpul sama keluarga sedih. Banyak tuh. Kain kutek mila ngasap tuh kemalik. Siap. Bulan Agustus. Makasih pak. Terima kasih informasinya. Ya buat teman-teman. Jadi ya itu sepenggal cerita dari teman-teman porter di Rinjani pada saat gempa terutama. Jadi benar-benar kalau kita cuma lihat di TV kayaknya biasa aja lah ya. Atau ya ternyata ketakutannya sampai seorang porter yang udah 16 tahun lah sampai trauma. Apalagi kita lah ya. Kabut. Woi. Teman-teman bisa dengar ya suara anginnya. Oh. Kabutnya syahdu. Belum dipencet teman-teman lupa. Sekarang udah menyampe pos 4 mau makan siang.
kerja ini beda dari yang lain. Ada teman-teman pada pakai jas hujan gitu. Ya bagus sih. Cuman kalau Rinjani kayaknya payung lebih efektif dibanding jas hujan. Nah, kan tempatnya terbuka. Begitu jam 12 siang waktunya turun kabut. Konden basah gitu. Jadi yang pakai jas hujan dia pakai jas hujan lagi, ntar kabut lewat. Jas hujan lepas lagi. Enggak lama hujan lagi. Jadi kurang praktis kalau kan kalau di sini usahain pakai lengan panjang, jam tangan, pakai topi. Tangan panjang kan panas banget. Panas banget. Tapi di balik panasnya keren. Lah. Salam dong Mas dari Solo gitu. Halo guys. Halo teman-teman dari Solo, teman. Dari Solo berapa orang Mas? Dari Solo. Dari Solo kita. 5 orang ya? Siap. Mampir-mampir ke Jogja ya Mas. Oke. Kita rasakan. Ya. Ketemu pertama nih Mas. Ya Pak, ketemu pertama. Tegal. Berapa ya. Orang? 4 orang. 4 orang. Iya. Berempat. Oke siap. Berapa hari di atas? Berarti 3 hari 2 malam. Cuaca bagus ya? Alhamdulillah. Paling kayak gini krimis. Namanya siapa Mas? Hendrik. Mas Hendrik. Dari Tegal. Nama teman-teman, ya teman-teman Tegal, teman-teman selamat lah. Iya. Mas. Iya. Mas namanya? Rizky. Nama Rizky. Enggak, kalau sering ke Tegal juga ke Permadi. Permadi. Oh nah. iya. Ntar kalau sana mampir. Siap. Nanti tak tag di Instagram. Iya. Oh iya, siap. Ya, makasih. Iya, makasih. Makasih banyak ya. Minta doanya. Iya. Ini kita lagi ekspedisi 30 gunung 30 jus kan. Oh iya. Ini jus pertama sini. Oh, mantap. Lintas Torian, Bang. Lintas Torian. Awal lihat abang ini lagi pas cerita YouTube yang rawuh itu. Oh, iya. Kan terkenal. Terkenal. Enggak lah. Ada nih kayaknya cerita Mister ini. Misteri. Bisa lah diceritain di YouTube kita lah. Ya. Ayo teman-teman. Ya. Mas, hati ya. Iya. Kasih lihat kalian. Tapi ini aja teman-teman. Sekarang kita ada di pos 4. Dulu sih tenarnya ini namanya pos 3 bayangan, cuman sekarang seperti pos 4. Bang Ali campur ke lawangan sekitar 4 jam lagi. Iya. Terus di sini kita makan siang, habis makan siang karena ke atas itu treknya nanjok terus, kurang lebih 4 sampai 5 jam sampai atas. Dan monyetnya mana? Monyetnya hilang, jadi udah mulai banyak monyet di sini. Sampai puncak, sampai ke danau, sampai Torian banyak monyet. Jadi buat cowok ini kesini hati-hati sama barang, makanan harus dijagain. Terus kalau bisa juga pas summit itu tetap harus ditungguin. Nggak bisa ada yang nunggu di tenda, karena kalau enggak biasanya tenda yang sobek-sobek aja. Telur ngancok. Halo teman-teman, sekarang gua masih di jalur menuju ke pelawangan. Tempat enak banget, jadi sayang kalau dicuekin terus naik gunungnya buru-buru gitu. Ini pengen agak santai-santai, break dulu. Kasih lihat nih belakangnya kayak apa. Sayang banget kalau dilewatin. Bunyi burung masih rame, macam-macam bunyinya, bunyi-bunyi kodok, tonggeret, segala macam. Masih enak banget. Tambah sekarang gue sendirian di sini. Puncak ini nih. Wih, pucuknya kelihatan dikit. Itu jalur sebelah kanan, jalur summitnya.
fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Menyambung dari sini ke waqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum. Chefnya malam ini makan apa kita? Ini kita makan balungan namanya. Sop ya? Apa sop. Opor? Opor bebalung. Opor bebalung. Ya bukan bebalu ya. Bebalu. Ini opor daging sapi, teman-teman. Wah. Jadi ini teman-teman kalau misalkan mau trip Rinjani segala macam, nanti gue kasih kontaknya, linknya nih. Jadi ya, abang-abang ini nih yang terbaik lah. Cukup aneh. Jauh lah pokok. Sendi kutop ya lagu lu kan. Pagi ini kita sambut ya, kita mulai dari jam 2:15. Kita di tengah jalan nanti trip untuk sholat subuh. Yuk kita awali sambut kita pada pagi ini dengan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ekspedisi 30 gunung 30 juz. Samoe. Kondisi summit. Udah lanjut. Trek summit kita menuju puncak itu melewati pasir, jadi diwajibkan pakai gaiter atau pakai sepatu boots yang melebihi atas mata kaki agar pasir tidak masuk ke dalam sepatu, jadi tidak sakit untuk kakinya.